Dia adalah calon pengantinku. Kau tidak boleh ikut campur. Baiklah kalau begitu. Tidak ada pilihan lain lagi. Aku akan melawanmu. Hai kawan-kawan, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dulu video ini ya. Jangan lupa juga untuk di subscribe dan nyalakan notifikasi bell-nya. Terima kasih. Ultraman SpongeBob menyelamatkan Kak Ros. Pada suatu pagi, Kak Ros habis bangun tidur nih guys. Wah, pagi ini cerah banget ya, kata Kak Ros. Aku jadi kepengen mencari udara segar nih. Ya udah deh, aku akan jalan-jalan ke taman aja ah. Tiba-tiba datanglah Upin Ipin yang habis bermain guys. Budak nih, jam segini baru pulang. Dari mana saja kalian? Kata Kak Ros. Kita habis main lah kak, dari rumah SpongeBob, kata Upin. Ngomong-ngomong, Kak Ros mau kemana? Pagi-pagi udah rapi banget, kata si Ipin. Mau pacaran ya, cie, kata si Upin. Ah, kamu jalan-jalan ke taman lah. Nah, kalian berdua jaga rumah baik-baik ya. Oh, begitu. Oke, siap Kak Ros. Naik ke mobil. Halo teman-teman, welcome back to my channel bersama saya Krisna Su. Oke guys, di video kali ini ceritanya si Kak Ros mau pergi jalan-jalan ke taman. Oke guys, kita akan pergi ke taman untuk jalan-jalan ya teman-teman. Oke, let's go teman-teman. Kita akan pergi ke taman. Wih, Kak Ros keren banget ya pakai mobil ini ya guys ya. Oke, kita langsung ke sini aja kawan-kawan. Kita langsung belok ke kanan di sini. Awas nabrak. Awas nabrak tuh kan nabrak. Wah, penyok dong mobilnya. Oke, tidak apa-apa. Kita langsung lanjut saja kawan-kawan. Ah, nabrak lagi. Aduh, nabrak mulu ya. A few moments later. Oke guys, kita langsung lurus aja mengikuti jalanan ini ya. Awas, waduh, harus nabrak orang guys ya. Oke, di mana jalannya ya? Ke sini mungkin ya. Ini atas, lalu ke sini dan kita pun sampai kawan-kawan. Nah, ini dia. Hop, oke. Wah, pemandangannya bagus banget, kata Kak Ros. Aduh, ada Monas guys. Namun tiba-tiba muncul monster naga menghadang Kak Ros. Waduh, mau ngapain dia ya? Astaga, makhluk apa itu, kata Kak Ros. Wah, ada yang cantik di sini. Mengapa kau menghadangku di sini, kata Kak Ros. Aku hanya ingin menjadikanmu istriku. Maukah kau menikah denganku? Tidak mungkin aku menikah dengan monster jelek sepertimu, kata Kak Ros. Tidak ada pilihan lain lagi. Kalau begitu, aku akan menculikmu. Tidak, tolong. Pada sore harinya, si Upin Ipin cemas karena kakaknya masih belum pulang juga nih guys. Gimana nih Upin? Kenapa Kak Ros belum pulang juga ya? Kata si Ipin. Iya nih, aku jadi khawatir. Takut terjadi apa-apa, kata si Upin. Kalau begitu, ayo kita minta tolong sama SpongeBob untuk mencarinya, kata si Ipin. Iya, ayo Ipin, kata Upin. Oke guys, kita akan minta tolong kepada si SpongeBob untuk mencari si Kak Ros, teman-teman ya. Oke, ayo Ipin, ayo. Kita naik ke motor. Kita pergi ke rumahnya SpongeBob. Ayo Ipin, cepet. Oke guys, kita langsung berangkat ya. Kita pergi ke rumahnya SpongeBob untuk minta tolong untuk mencarikan si SpongeBob. Untuk mencarikan Kak Ros ya teman-teman. Oke, itu dia SpongeBob lagi ngapain ya? Lagi latihan Upin ya. Oke, sampai. Ada Upin Ipin. Ada perlu apa kalian kesini? Kata SpongeBob. SpongeBob, tolong bantu kami mencarikan Kak Ros. Dia belum pulang dari tadi pagi. Waduh, baiklah, aku akan mencarinya. Tapi kalian tunggu di rumah aja ya, berbahaya. Oke, baiklah SpongeBob. Oke guys, si SpongeBob mau mencari Kak Ros ya.
SpongeBob pun memutuskan mencari Kak Ross. Singkat cerita, SpongeBob pun menemukan tempat Kak Ross diculik. Jadi ternyata kau yang menculik Kak Ross ya? Berani sekali kau datang ke tempatku, bocah. Cepat lepaskan dia, kata SpongeBob. Dia adalah calon pengantinku. Kau tidak boleh ikut campur. Baiklah kalau begitu, tidak ada pilihan lain lagi. Aku akan melawanmu. SpongeBob pun berubah jadi Ultraman Taiga. Anak-anak, serang! Hajar prajurit penjahat itu. Oke guys, ternyata di sini ada para prajuritnya teman-teman ya. Prajuritnya mempunyai sayap dan kepala tengkorak ya. Oke, kita akan kalahkan saja mereka guys. Sini kalian, hah? Sini sini, woi. Ya, ca, 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 ca. Aduh, mereka kuat juga guys. Hey, mereka mau kemana? Hey, mereka mau kemana? Waduh. Oke guys, kita akan kejar para penjahat yang turun ke bawah. Kita akan kalahkan mereka. Aduh, malah terjatuh si Ultraman Taiganya. Woi, sini kalian. Kalian malah kabur ya. Rasakan ini, rasakan ini. Ja, ja, ha, ha. Iya. Oke. Sekarang kita akan serang lagi. Ha, ja, hup, hup, hup. Gak mempan cuy. Rasakan itu ya. Masih belum. Oke. Sekarang kita akan naik ke atas lagi guys. Waduh, jauh banget guys. Rasakan itu. Oke, langsung melayang dia guys. Lihat. Oke, ada satu lagi guys. Cah, masih belum boy. Waduh, masih belum. Masih hidup dia kah? Oke, udah. Apa? Kau berhasil mengalahkan para prajuritku. Kalau begitu, aku harus turun tangan, kata si monster naga itu. Oke, lawan monster naga guys. Oke, kita akan lawan dia ya. Cah, 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 cah. Rasakan ini. Hup, hup. Ya, oke. Kita mundur dulu guys. Sini kau. Sini ayo, pukul aku kalau bisa. Ayo, sini. Oh, hah. Rasakan ini, rasakan ini. Oke, kita langsung pakai ini aja guys. Pakai senjata andalan kita. Bah, langsung melayang dia guys. Jauh banget. Oke, kita berhasil. Ultraman Taiga SpongeBob berhasil mengalahkan monster itu. Dan akhirnya Kak Ross pun selamat tamat. Oke guys, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.